maaf mengganggu mas. Ya, selamat sore. Ya. Saya mahasiswa dari kampus UST, ada tugas dari dosen untuk mengobservasi sebuah bisnis. Ya. Apakah boleh? Gitu. Saya mengobservasi bisnisnya bang. Oh ya boleh mas, ayo. Kalau gini lebih baik kita ngobrol di dalam aja mas. Apa abang tidak sibuk gitu? Enggak apa-apa mas, ini lagi banyak kendaraan juga ntar. Oh ya, makasih mas ya. Ya. Mari, oh ya mas, tadi mau nanya tentang apa ya mas? Oh jadi gini bang, saya kan ada tugas dari dosen untuk mengobservasi sebuah bisnis. Apakah boleh gitu? Saya mau observasi bisnisnya bang. Oh ya tentu saja boleh. Ya silakan aja. Mohon maaf dulu bang ya. Ya. Nama abang siapa ya? Oh ya, nama saya Mas Fadel. Mas Fadel. Iya. Oh kenalin, saya Sony Anowo gitu bang. Oh ya, oh ya dari mahasiswa mana ya mas? Saya dari ini bang. Saya dari kampus Harga Universitas Indonesia Tata Mahasiswa. Ini bang. Saya. Oh saya. Abang itu sudah merintis usaha sejak kapan? Oh ya, gini loh mas. Saya mulai merintis usaha ini dari bulan Januari. Ya, Januari awal tahun ini. Saya mencoba mulai bisnis. Ini mungkin dari banyaknya toko minuman, gerai minuman yang ada di pinggir jalan, mungkin mereka kayak tadi. Namun saya mencoba membuka usaha yang berbeda dari jenis minuman yang berbeda. Oh iya, sudah cukup lama berarti bang. Iya, ya lumayan lah, 1 tahun. Jadi gini bang, kan sekarang ini banyak usaha boba gitu kan, apalagi di pinggir-pinggiran jalan gitu. Nah, kenapa abang lebih memilih usaha boba ini? Ya, yang pertama gini ya mas, menurut saya usaha boba ini walaupun mungkin di beberapa tempat juga udah mulai banyak sekarang ya, tapi peminat dari masyarakat itu cukup tinggi tentang minuman yang boba ini, karena kita kan di sini bikinnya juga tidak menggunakan bahan-bahan yang pengawet kayak gitu. Ya kayak gitu aja sih mas. Nah, kan abang sudah cukup lama nih merintis usaha boba. Apakah sekarang abang sudah memiliki cabang itu di tempat-tempat lain? Oh ya mas, untuk cabang ya, kami juga di sini berniat untuk membuka cabang di daerah lain. Namun kita juga melihat situasi untuk saat ini. Untuk saat ini kami hanya memiliki 1 cabang yang di sini aja. Kemungkinan tahun depan mungkin kita bisa membuka cabang di tempat yang lain. Nah, begini mas, kita tahu kan masa sekarang ini masa yang sulit banget gitu, ya. Masa yang corona. Apa ada dampaknya kan gitu, dari apa? Ya, kalau kita dampak negatifnya, ya mungkin dari sepi peminat aja. Pada saat awal corona kemarin kan itu kita lockdown, kita juga tidak membuka warung, soalnya kita juga ini harus tetap di rumah juga, sehingga kita dampaknya itu ya apa, keuntungan kita ya berkurang drastis karena penurunan juga dari pembeli. Tapi gini kan ya, pandemi ini kan banyak orang yang order lewat online gitu ya. Apakah di usahanya bapak ini cukup banyak yang order yang lagi drive gitu bang? Oh ya, untuk pada awal bulan Maret kemarin itu kami sementara untuk tutup 1 bulan Maret itu karena awal pandemi corona. Untuk bulan selanjutnya saya melihat apa, usaha dari usaha lain juga dari usaha yang lain mereka pada mulai aktif berjualan walaupun tetap di rumah tapi lewat online. Makanya saya coba dari itu, saya mencoba membuka penjualan lewat online juga. Terus sekarang apakah abang sudah mempunyai karyawan atau abang sendiri yang menjalankan usaha? Oh ya, untuk sementara sih saya di sini menjalankan usaha tapi dibantu sama teman, karena kebetulan teman juga masih mahasiswa. Dan untuk waktu siang, untuk jam bukanya kami mulai dari jam 7 sampai untuk malamnya sampai jam 22 malam gitu kami membukanya. Dan di sini untuk
siang saya sendiri yang buka, dan kebetulan teman yang membantu juga lagi ada perkuliahan. Nah, untuk malam dia yang nanti. Oh ya, untuk perharinya kira-kira dapat laku berapa botol ya untuk minuman boba ya? Oh ya, untuk sebetulnya sih kami omsetnya itu kita hitungnya per minggu gitu. Kita pengeluaran untuk per minggu itu kita misalkan 600.000. Nah, untuk apa? Untuk 600.000 itu bisa tercapai uang modal kita yang itu per minggu itu yang 600.000 itu bisa kalau apa kendala juga cuaca kan hujan kayak gini. Nah, itu bisa tercapai dalam waktu 1 hari. Nah, untuk per hari itu kita biasa untung sekitar 60.000 per hari kayak gitu. Ya. Untuk target pasar nih bang, untuk itu siapa aja? Oh ya, di sini kami kan menjual produk minuman kami itu dalam bentuk dua gelas gitu, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, di sini target pasar kami itu mulai dari mahasiswa, karena di Jogja ini terkenal karena mahasiswanya kan berpendidikan. Nah, masyarakat umum juga kami targetkan, karena di sini kami mempunyai apa? Kami mempunyai dua dalam bentuk dua macam, yang pertama yang kecil sama yang. Untuk target pasarnya abang itu ke siapa saja? Oh ya, untuk target pasar kami di sini akan mencari kalangan-kalangan mahasiswa, karena di sini kan kebetulan mahasiswa banyak. Dari mahasiswa-mahasiswa terlebih dahulu, dari masyarakat umum juga banyak, tapi yang kami sasari utama itu dari mahasiswa. Nah, seperti lihat kan di penjual-penjual bisnis orang yang lain gitu kan, boba yang lain banyak yang mengiklankan di IG itu bang ya, IG atau Facebook, sosmed yang lain. Nah, apakah abang tidak berencana gitu untuk mengiklankan di sosmed atau bisa mengendorse seorang selebgram atau artis gitu supaya apa supaya boba abang itu lebih dikenal gitu? Oh ya, untuk endorse memang ya. Di sini sebelumnya pada bulan Agustus kami sudah mempunyai akun Instagram namanya Bisnis Boba di sini. Nah, di sana kami juga mempromosikan apa produk atau usaha yang kami jalankan ini kepada teman-teman yang lain. Dan juga di sini kami menggunakan media brosur. Kebetulan juga dari rekan saya, kebetulan dia mahasiswa juga, dia yang membantu untuk mempromosikan produk kita ini. Ya. Oh iya bang, mungkin ini saja yang saya tanyakan dari abang gitu. Makasih banget gitu kan, abang ya, sudah membantu tugas gitu, tugas menyelesaikan tugas saya gitu. Ya. Bang, terima kasih banget ya bang atas waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa mas. Semoga kedepannya usaha bang lebih sukses lah gitu, lebih baik dari hari ini, lebih dikenal oleh masyarakat gitu. Ya, terima kasih banyak juga sudah mau bertanya-tanya tentang produk kami juga. Oh iya mas, di sini saya boleh minta tolong nggak mas? Oh iya boleh. Minta tolong promosi juga ke teman-temannya gitu. Oh baik saya, baik mas. Saya juga ini terkenal ya, sama juga. Oh iya siap mas. Oke. Ya. Oke kalau gitu mas, saya mau pamit dulu. Iya. Makasih banget ya mas ya. Iya. Sama-sama. Hati-hati mas. Iya. Gitu.